langsung aja. Nah, ini kan kemarin Presiden Jokowi kan bilang kalau misalnya debat jangan menyinggung personal. Tapi kemarin ada beberapa kali paslon nomor urut 2 ini menyinggung 1 dan 3 secara personal. Tanggapannya dari timnas. Tanggapan saya toh udah terjadi ya. Ya buat saya enggak masalah. Tinggal masyarakat aja yang menilai gimana itu sesuai apa enggak. Itu aja. Toh kita lakukan, sudah kita jawab apa segala macam persoalan itu sudah waktunya kemarin. Ya, kalau sudah ya sudah. Apa yang dipersoalkan lagi? Silakan aja masyarakat yang menilai. Itu tadi sekali lagi masyarakat yang bisa menilai bagaimana kira-kira itu cocok enggak. Ya kan, ini debat untuk wakil presiden, pemimpin nasional, bukan yang ece-ece. Nah, tinggal dinilai aja gimana. Oke, okay? Untuk kedua kalinya Pak Gibran, Mas Gibran keluar dari podium Pak ketika mencapai. Ya kan, udah diingatkan sama moderator kan. Untuk kan dari kita kami, apakah ada apa dugaan ke Bawaslu kan atau ada wasitnya kita. Perlu Bawaslu. Udah saya balik. Kalau kritik itu 01 enggak perlu melaporkan. Tetapi kalau itu menyangkut keselamatan Pak Anies, Pak Muhaimin, wajib kita laporkan. Oke, Pak. Keten. Mantap. Apalagi? Ya Allah ya Robi, kan udah dijawab itu. Kamu ini senengnya begitu terus ini. Apa singkatan kan udah dikasih tahu sama moderatornya kan? Gak boleh, harus diperjelas. Udah, kamu bisa nulis itu sebetulnya. Tapi kan Pak Gibran sempat ngeyel juga, katanya udah dijelasin, tapi sedangkan ya, gak apa-apa. Caimin masih tanya apa itu? Ya, kan harus jelas. Singkatan itu. Ya kan, apa enak nanti kalau gak jelas dijawab gak jelas, gak nyambung, nanti kan? Jadi di tanahnya jelas dulu, gak apa-apa. Itu memang aturannya begitu.